Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan channel Cah Ponorogo. Alhamdulillah semoga atas ridho Allah kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Buat sedulur-sedulurku senusantara juga teman subscriber Cah Ponorogo ya, alhamdulillah yang masih bersama saya, yaitu seperti biasa belusuan, tapi kali ini saya belusuan di Desa Glinggang, Kecamatan Sampung. Dan tepatnya ini saya berada di kawasan lapangan Glinggang. Dan di sini sedulur ya. Ini tadi saya baru mengikuti yaitu ajang angon bareng, yaitu komunitas kambing etawa di kawasan Ponorogo. Dan ini adalah salah satu kambing yang barusan diikut sertakan ya, yaitu dalam ajang kontes kambing etawa. Oke sedulur, akan saya lihat ya, sekaligus saya mau bincang-bincang sama beliau. Itu kambing milik siapa, akan saya tanyakan langsung. Wening nih ya, nak. Niki umur pinten tahun nih, Pak? Sing iki lah 8. 8 bulan ya. Dereng niku induke niku. Induke. Oh, niki induke niki. Anake kalih to niki. Kalih. Lanang wedok niki. Lanang wedok. Lanang wedok. Gugut ta. Wis gugut, nyatis sih. Oke, mantap. Ini sedulur ya, luar biasa ini. Niki ketawi sih ngelak iki, Mas. Ngelak. Ampun diombeni apa dereng iki, Pak? Dereng. Oh, ya layak. Oke. Mas nyuwun sewu, Mas, badhe nderek tanglet sekedap mawon, Mas nggih. Nyuwun wedalipun. Niki wau nderek ajang niki wau etawan niki wau ngedalaken setunggal niki napa pripun namungan? Setunggal niki, Pak. Setunggal niki nggih. Oh. Niki termasuk jenisnya jenis napa niki? PE. PE nggih, etawa jenis PE nggih. Oh. Ingkang kagungan niki sinten, Mas? Mbah Lurah. Oh, Mbah Lurah. Oh, berarti Mbah Lurah ya juga hobi ya. Oh. Baru ngrintis. Oh, baru ngrintis ya. Iya, iya. Tapi ya lumayan lah, ini termasuk masuk kategori super ini ya. Mungkin untuk sementara dibikin pejantan, Mas ya. Iya, untuk pejantan. Untuk pejantan ya sementara ya. Oh, Mbah Lurah Glinggang sini ya? Iya. Oh, Mbah Lurah Glinggang sini. Oh. Oke, Mas, makasih, Mas ya. Semoga apa yang menjadi harapan dari beliau Mbah Lurah ya dalam beternak kambing etawa mendapatkan suatu berkah babar pinangkar. Oh, terima kasih, Mas. Amin, amin. Oh, itulah sedulur ya. Sedikit bincang-bincang saya sama beliau.
Itu tadi adalah milik Mbah Lurah Glinggang ya. Beliau juga hobi dalam memelihara kambing etawa karena memang ada, ini adalah salah satu kegiatan mungkin dari beberapa warga di kawasan Glinggang sini ya. Sehingga ini adalah salah satu kegiatan yang sangat menarik sekali khususnya dalam dunia peternakan. Dan ini adalah jenis kambing PE. Luar biasa. Oke, sedulur, kiranya sampai di sini dulu ya perjumpaan kali ini bersama Cah Ponorogo. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wahiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ra.